Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel YouTube aku di Mi Instant. Di tangan saya sekarang ada sebuah prosesor generasi ke-7 guys ya. Jadi ini adalah Core i7-7700 guys. Prosesor generasi ke-7 itu banyak guys ya, bukan cuma Core i7-nya, dia ada Core i5-nya juga, ada Core i3-nya juga, Pentium Celeron-nya pun ada, Core i3 dari 7100, Core i5-7500, sampai Core i7-7700 guys. Nah, kebetulan yang saya pegang sini Core i7-7700 guys, dan dia punya iGPU yaitu Intel HD 630 ya guys ya. Dan semua prosesor generasi ke-7 itu sudah pakai grafik Intel HD guys ya, atau disebut iGPU di dalamnya guys ya, Intel HD 630. Nah, cuman yang membedakan dari Celeron G, Pentium G, Core i3, Core i5, dan Core i7 itu yang membedakan hanya kecepatannya guys ya, dan maksimum GPU clock speednya guys ya. Kemudian jumlah core dalamnya, TDP-nya juga. Jadi kalau yang saya pakai ini untuk Core i7-7700, TDP-nya di 65 watt guys ya. Oke, sekarang rencana ini saya, karena ini barang saya jual guys ya, dan belum laku sampai sekarang. So, ya saya buatkan konten, saya mau testi gaming tanpa menggunakan VGA card. Jadi, kita akan menggunakan Intel HD Graphic guys. Intel HD Graphic 630. Kita akan coba main game, ya saya bisanya main game apa, kita langsung rakit, kita langsung pasang pada motherboard chipset H110 yang ini guys. So, kita langsung pasang saja, kemudian kita testi gaming. Oh ya guys, untuk harga prosesor generasi ke-7 ini mungkin masih agak mahal guys ya. Saya lihat di marketplace masih agak sedikit yang beli karena mungkin harganya yang cukup apa ya guys ya. Dibilang mahal sebenarnya orang ragu juga untuk membeli prosesornya karena masih ada harga segitu yang lebih baik guys ya, begitu maksud saya. Dan untuk Core i3 untuk seri Gen 7, Core i3-nya saja itu dijual dengan harga 300 ribuan. Kemudian untuk Core i5-nya yang 7500 itu harganya dijual 700 ribuan guys, baru sampai 500, bahkan sampai 800 ribuan. Kemudian untuk Core i7-7700 yang saya pegang sekarang ini, yang saya punya ini, dijual di harga 1,4 juta guys. 1,4 juta. Wow. Dan ini harga di bulan Oktober ya 2023. Mungkin mudah-mudahan ke depannya ini harganya bisa turun lagi guys ya. Bisa turun. Ya, mudah-mudahan saja. Ini saja saya jual, lu enggak laku-laku guys. Tapi enggak apa-apa. Sekarang kita rakit saja dan pasang saja guys ya. Kita tes gaming. Oke guys, inti PC-nya saya sudah jalankan tanpa menggunakan VGA card guys ya, cuma menggunakan iGPU dari prosesor Core i7-7700 ini guys. Nah, kalian lihat di sini saya pakai motherboard chipset H110 ya guys ya. Ini mereknya Phenomer X ya guys ya, kalau nggak salah. Terus ini RAM-nya pakai RAM HyperX DDR4 dari Kingston seperti biasa, SSD dan hard disk, kemudian PSU Aerocall. Oke, ini sudah jalan dengan baik guys ya. Sekarang kita langsung bedah speknya, spek prosesornya guys aja, spek prosesornya saja guys ya, karena nggak ada VGA-nya.
dia pakai iGPU yaitu Intel HD Graphics, guys. Jadi kita bisa buka control panelnya. Kemudian dari CPU-nya di sini kelihatan, guys, ya. CPU-nya kita perdekat dulu. Oke, untuk prosesornya Core i7-7700, guys, ya, punya TDP 65 watt ya, guys, ya. Punya 4 core dan 8 thread di sini. Max dia punya speed kayaknya di 3,80, guys, ya. 3,60. Untuk maxnya bias dia sampai 4, lebih, guys. 4,10. Kemudian kita masuk ke grafiknya. Grafiknya Intel HD Graphics 630, ini saya sudah buka, dia punya control panel, guys, ya. Di sini ada gaming mode-nya juga. Terus kita dari sini saya akan bedah lebih di websitenya Intel HD Graphics 630 spesifikasi. Nah, di sini tipenya integrated, maksudnya di dalam prosesor, base frequency 300 MHz, bla bla bla, ini keterangannya. Kemudian dia juga didukung DirectX 12, ya. OpenGL support 4,4. Dan di sini ada yang menarik di sini, jika Intel HD Graphics kita versus pada VGA GT 710 atau GT 730, maka lebih unggul Intel HD Graphics 630M ini, guys. Seperti yang tertera di sini. Oke, seperti itu aja, guys, ya. Cuman kita buka lagi di control panel karena di sini ada gaming mode. Kita yes di gaming mode saja, guys, ya. Cuma ini saja sepertinya, sudahlah, kita langsung uji gaming saja. Di sini sudah tertera, guys, ya, Intel HD Graphics 630M ini jika versus Nvidia GeForce GT 710 atau VGA card generasi, bukan VGA generasi, seri GT, ya, GT 710 dan 730, maka lebih unggul Intel HD Graphics 630M ini, guys, dari G3D Mark Renting. Sudahlah, kita langsung uji gaming saja lah, kita buktikan. Nah, seperti biasa di sini sebelum kita testi gaming, kita pakai wattmeter untuk mengukur wattnya, guys, ya. Kemudian untuk gamenya saya lagi update. Game kita nge-record seperti ini saja, guys, ya. Seperti biasa, nggak usah nge-record pakai aplikasi screen recorder, ya, ya, guys, ya, karena itu cukup berat dan itu bisa mempersulit atau mengurangi FPS atau menambah beban berat di PC-nya, guys, ya. Jadi cukup kita nge-record gini aja, guys, ya. Oke, saya mulai dan game apa nih, ya. Oke, untuk game pertama sih saya coba main GTA 5, guys, ya. Kita coba main GTA 5. Di sini waduh, berat. Berat. Baru mau buka setting aja sudah berat. Grafik 800x600, ya, resolusinya. Coba saya kasih full screen. Oke, 800x600. Kemudian kualitas grafik normal semua, ya. Ini sudah rata kit sepertinya. Kita close saja, kita key in game. Dapatnya di 33 fps, ya, 33 fps. Watt di 103 watt. Gambarnya agak sedikit burik, guys, ya, karena di resolusi paling rendah, guys, rata kiri. Dan seperti inilah hasilnya, dapatnya di 105 watt. Kita coba naik kendaraan. Suaranya saja agak patah-patah, guys, ya. Rp800x600, guys, dapatnya di 30 fps. waduh, kualitas grafik normal. Kalau naik di 720 mungkin ini akan ngedrop lagi FPS-nya, guys, ya. Ini kayaknya tes ini cukup ini saja, guys, ya, untuk GTA 5. Cukup segini saja. FPS-nya dapat di 30-an. Lanjut game Stumble, guys, ya.
Ya guys ya, stramble guys ya guys ya. Di sini 720p resolusi, untuk yang lain-lain sini saya kasih low guys ya. Low ada medium efficiency disable. Terus kualitas grafik enggak ada sini kayaknya. Langsung play saja guys ya. Stramble guys ini game ringan guys ya. Jadi ya saya rasa pasti lancar guys ya. Nah, itu kan enggak ada masalah. Sampai di 100 FPS. Wattnya sampai 100. Oke, yang berikutnya gue coba main game Yu-Gi-Oh! Master Duel guys ya. Di sini, aduh, mana nih settingannya guys? Setting di grafik 720p full screen mode, create saja guys ya. Kita langsung game start. Ini pertama kali saya main guys ya. Saya rasa kalau main Yu-Gi-Oh! Master Duel ini nggak ada masalah guys ya, lancar guys. Ini Oke, yang berikutnya saya coba main Dota 2 guys. Di sini main Dota 2 settingannya saya kasih, aduh, settingannya sini 720p guys ya, dan preset grafik di sini saya kasih medium. Kita langsung go play saja. Oke, saya sudah di in game Dota 2 nya. Di sini FPS-nya dapat 46 guys ya. Wah, lumayan. 50 sampai 50 FPS. Kinerja GPU sudah 100%, CPU-nya 80 derajat Celcius panasnya, 42% kinerjanya. Ini untuk game Dota 2 guys ya. Watt-nya di 177 guys. Lanjut di sini saya main game CS:GO 2 guys. Di sini untuk resolusi saya kasih 720p saja. Ya, resolusi 720. Kemudian advanced video di sini saya kasih low guys ya. Kualitas gambar saya kasih low aja guys ya. Oke, kita langsung main saja. Seperti biasa ini MS Afterburner ini tidak bekerja guys ya. Jadi has FPS-nya itu tidak keluar. Kita coba saja guys ya, main kali ini. Oke, saya sudah di in game CS:GO 2 guys ya. Dan sini gamenya lumayan enak ya, cukup lancar gamenya. Cuma gambarnya agak sedikit kurang bagus karena di 720p. Dan dapat wattnya di 125 watt guys. Ini untuk game, yuk langsung di sniper. Oke, yang berikutnya saya main game Farlight 84 guys. Di sini settingannya saya kasih di grafik full screen, terus graphic quality smooth, frame rate low. Di sini visual style default saja guys ya. Oke, itu aja settingan grafiknya. Langsung kita coba start saja guys. Start in the game. Oke, saya sudah di in game Farlight-nya guys ya. Farlight 84, FPS-nya di 30-an, watt 50-an guys ya, 53 watt. Kinerja GPU 40%, suhunya CPU di 50
persenan. Wah, ini termasuk lancar guys ya main gamenya, di walaupun cuma di 25 fps, settingan rata kiri ini guys ya. Untuk game Farlight 8 84. Oke, di sini saya coba main game Valorant guys ya. Untuk Valorant di sini settingannya grafik kualitas di medium saja guys ya. Efisiensi saya kasih off saja. Oke, ini satu kali entry seli FSLA, dan untuk efeknya saya offkan saja guys ya biar lancar. Terus resolusi di 720p guys ya. 720p aja. Oke, saya sudah di in game Valorant guys ya. Dapatnya di 115 watt. Asuh. Oke, sayang sih saya tidak bisa keluarkan dia punya FPS melalui software Afterburner ya, MSI Afterburner ya. Aplikasi Afterburner-nya tidak bisa menampilkan jumlah FPS-nya. Untuk FPS-nya di sini bisa saya buka di settingan manualnya guys ya. Settingan manual dari game-nya sini dapatnya di 70 FPS guys. 70 FPS lebih. Pokoknya di atas 60 FPS lah guys. Untuk main game Valorant medium di 720p. Saya rasa lancar guys, enggak ada masalah guys. Oke, guys, game berikutnya saya coba main Genshin Impact guys. Saya di sini dapat 35 FPS, 106 watt di settingan grafik 720 guys ya. Kita kasih 600. Wih, ini di 800 kali 600 guys ya. 800 kali 600 di 40 FPS guys ya. Hanya sayang layarnya kecil, jadi kalau kita mau rubah lagi bisa grafiknya kita angkat sedikit kalau gitu di sinilah. Siapa tahu nih, siapa tahu bagus di sini. Nah, sini agak lumayan ya di 34-an FPS, 30 lah guys ya. Tadi kalau di 720 bagus, cuma agak berat sedikit. Nih, kalau ini sudah sih lumayan sih guys. Ini 30-an FPS. Ini dia tadi hasil tes di gamingnya guys ya, prosesor Core i7-7700 menggunakan Intel HD 630 guys ya. Ya, hasil tes di gamingnya saya cuma coba sedikit game saja guys ya, dan hasilnya cukup lumayan ya, lumayan bisa. Tapi ya, memang alangkah baiknya memang harus pakai VGA card guys ya. Sekarang kalau main game lebih baik menggunakan VGA card biar terpuaskan penglihatan kita melihat kualitas grafik yang bagus guys ya. Dan di sini saya tambah kipas guys ya, karena tadi agak panas jadi saya tambah kipas di sini lumayan biar adem sedikit ya prosesor dan motherboardnya. Terus dia sampai ke sini hawa panasnya, jadi kita kasih kipas supaya dingin harddisk dan perangkat lainnya di sini. Oke, okay? Nah, itulah aja tes di gamingnya guys ya. See you next time, jangan lupa like, comment, dan tetap main game PC guys. Ingat guys, beli VGA card.